Kecelakaan maut di simpang 3 Jalan Raya Bungah, Gresik memakan korban. Truk kontainer menyasak mobil jenis minibus dan sebuah bangunan. Sopir mobil tewas di lokasi kejadian. Polisi menduga kecelakaan terjadi karena sopir R3 itu menyelonong. Kecelakaan maut itu terjadi di simpang 3 Jalan Raya Bungah, Gresik pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan diduga karena mobil R3 merah yang dikemudikan Sudiono warga Sembayat, Gresik nyelonong. R3 itu melaju dari barat ke timur. Sampai di pertigaan Bungah, mobil itu belok ke kanan atau ke selatan tanpa memperhatikan kendaraan dari utara. Arah utara itu. Mobil merah itu juga dari utara. Yang teronton itu mungkin ngantuk apa keblok nggak tahu. Tiba-tiba langsung tubuhkan gitu. Sopir kontainer itu bisa keluar sendiri, tapi yang motor mobil merah itu kemungkinan meninggal.